Subak Tajen mendapat kepercayaan dari Balit Bangtan untuk melaksanakan gelar padi hibrida seluas 50 hektar dengan banyaknya petani, ada kira-kira lebih 187 orang. Kami melaksanakan pendekatan kepada petani kami dengan menggunakan dua sisi, dari sisi teknologi, dari sisi adat budaya, karena di Bali, di Subak kami terutama melaksanakan Trihita Karana. Hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan manusia, hubungan manusia dengan alam. Mengapa padi hibrida? Dalam hal peningkatan produktivitas, maka padi hibrida itu menjadi salah satu alternatif yang cukup logis, cukup handal, dan cukup kuat. Kemudian padi hibrida seperti padi-padi yang lain, padi hibrida itu juga perlu beberapa teknik budidaya yang khusus, karena padi hibrida ini pada umumnya bersifat spesifik lokasi. Hama penyakit tidak selalu menjadi problem di padi hibrida, karena padi hibrida pun bisa dibuat tahan. Sepanjang tetuanya tahan, maka hibridanya akan tahan. Penggunaan padi hibrida dengan gejala heterosisnya berarti adalah kecenderungan untuk F1 tampil lebih bagus dibanding kedua tetuanya. Jadi kalau tetua betinanya 6 ton, tetua jantannya 7 ton, disilangkan anaknya bisa 8 ton. Nanti tinggal nambahi keterangan tambahan aja. Berat. Bentuknya gimana bentuknya? Bagus atau enggak? Gimana ini? Tajam atau apa? Yang mungkin bisa ya, nanti dibelah juga. Kita lakukan di sini ya, Pak Satoko ya. Iya, kita dapat tanya. Dengan pertanian modern, diharapkan banyak pemuda-pemuda yang selama ini enggan bertani kembali ke pertanian. Kalau petani berjuang sendiri-sendiri, maka itu akan sulit. Oleh karena itu, dengan sistem tadi, sistem komunitas, dan yang pas untuk sistem komunitasnya adalah budaya Subak di Bali ini. Memperhatikan pertanian, dari sisi mana kita harus mulai? Pertama, dari sisi anggaran. Kalaupun program pertanian itu bagus, ada, terus pipis yang ada, senyidang muda. Betul tak? Para petani kita sekarang ya sangat jarang mendapatkan pelatihan-pelatihan, pendidikan-pendidikan. Maka perlu kita tingkatkan dengan apa? Pelatihan-pelatihan, kemudian dengan pendidikan-pendidikan. Dan dengan apa? Studi banding keluar daerah.
harapan kami dari gelar teknologi padi hibrida ini menjadi titik awal dari pengembangan padi hibrida di tempat lain, supaya bisa meluas dengan tidak meninggalkan kearifan lokal yang kita miliki. Karena padi hibrida ini sudah terbukti produksinya meningkat. Kami matur sukmo, kering Bapak, Kementerian Pertanian Indonesia dan Litbang, karena sudah riantukan ring sibak titiang, ring sibak tajan, sampun mersidaya melaksanakan manut dududonan tetujon pemerintah puniti nincapan pikolih ring sibak suang-suang niko mawenan titiang sarang petani ngelaksanayang gelar puniti padi hibrida riantukan. Hasil dipun punika akeh dengan padi sane diosan sapunika mawinane ring subak titiang puniki ring subak titajan riantukan titiang sebagai pekaseh dan padi ketua sebagai pekaseh dan dalar penuh puniki ring subak titajan riantukan dalar sampun dalar wentan awegaweg sane patut kecangkepin risajeneng ditenin petani titiang puniki ring subak titajan. Niko mawi nanti tiang, ayo bagio pisan, ini kewentanan pemerintah sekali mungkin, kewentanan puniki, ini ring sibak di tiang, jadi nanom batik berbeda. Ini, pantah puniko di tiang bersido, ngerawa ring bapak, menawi kita langkung matu di tiang, banget, uyuk lungsur, pangampuro. Usia nanya tu di tiang, kumputan untuk ngaturan Pramo Santi. Om Santi, Santi.